guys, kembali lagi di channel Kepo Unboxing. Okay guys, kita ada paket lagi hari ini. Pengiriman dari Shopee menggunakan Shopee Express ya. Ini pengiriman dari Bayu Terpal Kolam. Isinya satu terpal kolam ikan tipe A5 Korea. Dari Korea ini. Ayo, check it out. Lakbannya terlalu kuat, guys. Oke, ini terpal kita akan gunakan untuk lobster ya. Ukurannya 1 meter x 50 x 50, katanya terpalnya dari Korea. Oke, ini kira-kira tingginya segini ya guys ya. Dia udah langsung seperti kolam. Nah, kita nggak perlu jahit lagi karena ini barangnya udah menyatu semuanya. Ini ada tali untuk tali pengikatnya juga, ya. Kalau untuk kualitas ini terpalnya tebal. Di dalamnya warna oranye, di luarnya warna biru, ya. Ini bisa digunakan untuk ikan, lobster. Kalau lele kayaknya nggak bisa karena ini terlalu rendah. Kalau lele harusnya lebih tinggi lagi ukurannya. Oke, nanti kita bisa tambahkan tali aja untuk mengikatnya, untuk bisa dibuka agak lebar ya. Untuk kualitas terpalnya bagus ya guys ya. Mungkin memang benar-benar dikirim dari Korea ini barangnya. Jahitannya rapi ya, jahitan atasnya rapi. Yang jadi tanda tanya di mana mereka menjahit lagi. Ini memang udah seperti karung. Tidak ada kelihatan batas jahit di pinggir atau di bawahnya. Jadi kita nggak cemas nanti airnya bakal merembes. Kolam ikannya akan kekeringan air, kita nggak cemas untuk itu. Ini bisa nggak harus kita taruh di dalam air ya guys ya, bisa kita taruh di luar juga. Yang penting kita sesuaikan dengan kebutuhan guys. Untuk link pembelian nanti bisa lihat di deskripsi video ya guys ya. Untuk kolam terpalnya itu bagus.